Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi Bro Francis di mana saja berada. Oke, jumpa lagi dengan saya di channel Go Hidayah Go, yang akan memberikan satu IP server Shopee bagian ketiga. Ini Shopee yang ketiga, jadi Shopee yang kesatu dan Shopee yang kedua silahkan dicek di video-video sebelumnya. Dan di sini yang belum mempunyai ping tools silakan di download di grup tele, boleh bergabung boleh tidak, saya taruh link grup tele di deskripsi. Dan bagi yang belum subscribe silakan di subscribe dulu, kemudian di like yang ada tombol jempol ke atas begitu ya. Dan selain itu juga saya bagikan speed test yang premium, kemudian booster, game booster, sea cleaner, semuanya gratis, silahkan di download ya. Dan ping tools ini adalah fungsinya untuk memperkuat sinyal, menjadikan sinyal internet semakin kuat dan stabil. Jadi sangat-sangat diperlukan bagi kita para ojol. Dan juga dibutuhkan untuk nonton YouTube, juga untuk main game, sangat-sangat bisa. Sekarang kita cek dulu kecepatan sebelum menggunakan pingtus. Ini sebelum menggunakan pingtus, di setiap area berbeda-beda ya. Ini saya menggunakan Telkomsel, areanya Kediri, dan kecepatannya kita lihat. Untuk unduhannya didapat 33,0. Kemudian untuk unggahannya didapat 28 ya. 28,2 ini. Dan ini sudah termasuk cepat, tanpa menggunakan ping itu sudah cepat. Sudah melewati, melampaui 87%. Dan kecepatan unduhan ini 4 menit, hanya memerlukan 4 menit saja. Oke, sekarang kita akan menuju ke pingtus. Ini sudah masuk ke daerah ping ya, saya ulang dulu. Ini pingnya, penampakannya seperti ini, kemudian diklik yang pojok ini. Pojok ini diklik yang ini, kemudian pilih ping. Dari sini di setel dulu setelannya, bagi yang belum menyetel setelan. Untuk yang auto ini, bila belum auto silakan diklik di sebelah sini, nanti dia akan ada pilihan pilih yang auto. Kemudian untuk modelnya TCP, kliknya yang sebelah sini. Bagi yang menggunakan WiFi mungkin TCP-nya tidak nyambung, pilih yang ICMP begitu ya. Pilih yang ICMP. Kemudian untuk jumlah ping yang jumlahnya 3 yang baru download silakan dihapus, sehingga dia otomatis akan bertuliskan tidak terbatas. Ini dibiarkan saja, ini juga dibiarkan saja. Interval pingnya dijadikan, ditulis 0 MD. Kemudian ini dibiarkan saja, ini dibiarkan kosong, kemudian simpan. Oke, dari sini kemudian kita klik ini kolom ini, sehingga ada tulisan edit kesukaan saya. Bila belum muncul, dihapus saja ini. Tulisan DB1 nya dihapus. Setelah dari sini kita klik yang ini, tanda plus, dia akan muncul halaman kosong. Dan di halaman kosong itu silakan ditulis yang bagian atas, silakan apa saja terserah. Kalau saya tulis Shopee 3, ini Shopee Food maksudnya ya, Shopee Food yang ketiga. Nah, ini yang harus sama persis, tidak boleh berbeda. 119.28.112.63 begitu. Oh, hujan, sebentar saya iupkan dulu sepedanya. Hujan, saudara-saudara. Sebentar saya iup dulu biar aman. Saya matikan dulu.
Oke, kita lanjut saudara-saudara. Saya ulang ya, ini 119.28.112.63. Kemudian yang ini dibiarkan saja seperti itu, kemudian klik simpan. Oke, setelah klik simpan, cara kembalinya kita klik yang ini kembalinya. Tapi kalau kita klik ini, dia akan mengedit yang tadi kita bikin. Jadi klik yang ini. Setelah klik, kita klik yang ini, dihapus saja. Dia akan muncul pilihan, pilih yang kita simpan tadi 13. Dan klik ping. Mungkin saya sudah matikan untuk Gojeknya, saya sudah matikan sehingga aman, hujan tidak bakalan dapat. Oke, ini sudah nyambung ya. Kita tunggu beberapa saat. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Silakan di klik tombol subscribe-nya, kemudian silakan di download berkas-berkas file yang ada di grup tele gratis, tidak usah bayar, dan juga boleh bergabung ataupun tidak. Dan bagi yang sudah bergabung, dipertahankan, karena kalau sudah YouTube-nya menghasilkan atau sudah dimonetisasi, insya Allah saya akan adakan undian dan hadiahnya akan saya transfer ke rekening masing-masing yang menang. Seperti itu, amin-amin ya Bapak. Ini sudah agak lama ya, kita cek ke speed test. Kita uji coba setelah menggunakan pintu. Oke, ini kecepatan yang didapat ya. Ini hujan ini. Dalam keadaan hujan, hujan deras. Oke, itu yang didapat 55,2 Mbps. Sangat-sangat jauh berbeda dengan yang tadi. Nah, sangat-sangat memuaskan ya. Dan ini saya tunjukkan kalau di sini hujan. Sebentar, saya ke kamera. Kamera, mana kamera? Ini ya. Nah ini, dia dalam keadaan hujan saat ini. Seperti itu, ini daerah Kediri, tepatnya di dekat McD, dalam keadaan hujan. Oke, sudah cukup, kemudian kita lanjut. Ini kecepatan yang didapat ya, saudara-saudara. Sangat-sangat berbeda. Ini tadi sekarang sudah 93%, berarti sangat jauh. Unggahannya 55,2, unggahannya 40,5, kemudian tadi 4 menit ininya mengunduh unduhan yang 1 GB, ini 2 menit. Oke, sangat-sangat works dan sangat-sangat jauh ininya perbandingannya. Usai saya cukup sekian, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tetap jaga kondisi di jalan, jaga emosinya. Tidak usah kebut-kebutan. Ingat, keluarga di rumah menanti kedatangan kita. Usai saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.